Akhirnya nih, Alfa punya produk baru yaitu Alfa N3. Nah, Alfa N3 ini jadi motor ketiga lah ya dari Alfa, setelah ada Alfa One, terus ada Alfa Servo, sekarang ada yang N3 ini. Dan di Gias 2024 ini, motor ini udah dipajang, udah dikasih tahu juga beberapa informasi soal ini, dan kita bakal bahas apa aja sih yang ditawarkan sama Alfa N3 ini, makanya jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Nah, kita bahas desainnya dulu nih. Kalau secara keseluruhan sih, Alfa N3 ini lebih kelihatan seperti Scutic Matic pada umumnya ya, kayak motor-motor bensin, kayak Vario, kayak apa ya, ya motor-motor Vario, Beat gitu-gitu ya, kelihatan banget karena bentuknya beda sama Alfa yang lain, apalagi One sama Servo. Bisa dilihat di sini dia di depan tampilannya apa ya, kayak memadukan futuristis dan agresif gitu. Ini lampunya depan gede banget, dia kan dia bertumpuk gitu di depan, terus bodinya juga saling bertumpuk dan ada garis-garis tajamnya nih di sini. Terus kalau dilihat ke kaki-kakinya, dia pakai pelek yang mirip bentuknya kayak Vario 12 Vario yang LED old ya. Ini mirip banget peleknya, palang Y gitu. Terus dia juga pakai ringnya 14, lebih gede daripada Alfa enggak ding. Sebenarnya 14-nya sama, cuma dia ukuran lebarnya tuh lebih kecil. Jadi emang lebih kayak Scutic perkotaan gitu ya. Dan dia bisa lihat kalipernya gede banget di rem depan. Terus di bagian setang dia ada kayak covernya di sini, tulisannya Alfa ya kan. Terus kalau kita mundur ke belakang, dia ada jok yang kelihatannya bertingkat. Kita lihat sini deh, joknya ini bertingkat gitu, jadi kayak ada levelingnya gitu, beda. Terus di samping sini ada tulisan N3, dan bodinya tuh gede banget dia, bener-bener kayak kalau dikomparasiin secara dimensi mungkin kayak Scutic 150cc ya. Terus di bagian decknya dia rata, ada kompartemen di sebelah kirinya. Terus kuncinya udah keyless dan panel meternya udah pakai digital. Kalau di bagian kaki belakang bisa dilihat dia ada swing arm-nya gitu, dan motor listriknya ada di bagian roda belakangnya sini. Suspensinya dual shock, terus belakang itu nggak ada spakbor, cuma dikasih mudguard. Nah, ini ada behelnya juga, terus lampu belakangnya juga minimalis banget, warnanya merah dan bikin tampilannya tuh makin agresif gitu ya. Nah, sebenarnya buat spesifikasi si Alfa N3 ini belum bener-bener dipublikasiin secara full-fullan gitu ya sama pihak Alfanya. Makanya kayak spek kaki-kaki, ban itu ukurannya berapa, gitu-gitu tuh kita masih belum tahu. Tapi ada beberapa informasi yang bisa kita kasih tahu dari Alfa N3 ini, yaitu dari segi jarak tempuh. Dia jarak tempuh itu bisa sampai 140 km dalam sekali pengecasan, dan dia pakai dua baterai. Jadi dia langsung dua baterai, dan ada opsi satu baterainya juga. Jadi kalau beli tuh bisa milih mau satu baterai atau dua baterai. Dan kecepatannya itu mentok di 75 km per jam. Jadi kalau dibandingin Alfa One sama Alfa Servo, itu memang spesifikasi buat performanya tuh emang di bawahnya. Tapi kalau soal jarak tempuh, dia bisa dibilang paling jauh karena bisa sampai 140 km. Terus buat informasi lainnya kayak berapa lama sih ngecasnya, berapa apa ya, motor listriknya tuh berapa kilowatt gitu-gitu, itu masih belum tahu. Jadi bener-bener informasinya masih belum dikasih tahu sama Alfa. Bahkan kita lihat aja di bootnya aja dipagerin gini, jadi ada tulisannya juga nggak boleh dipegang. Jadi bener-bener kita nggak bisa buat nyalain, buat ngelihat spesifikasinya tuh juga masih belum tahu. Cuma yang jelas si Alfa N3 ini udah mengusung Alfa Boost Charge. Jadi dia pengecasannya tuh udah bisa yang cepet, tapi pengecasan cepetnya itu pakai charging station milik Alfa sendiri gitu. Jadi charging station Alfa sendiri itu bisa ngecas 5-50% itu dalam waktu 30 menit doang. Jadi kalau misalnya klaimnya Alfa, misalnya dia cuma ngecas 10 menit gitu, paling udah dapat sekitar 25 km. Jadi emang dengan jarak yang jauh, ini juga ngecasnya juga cepet banget. Nah, buat harganya si Alfa N3 ini memang sebenarnya belum diresmikan secara langsung, belum diperjualbelikan secara langsung, tapi udah ada harganya, itu di 18,5 juta untuk on road DKI Jakarta. Dan itu harganya itu belum termasuk subsidi. Jadi kalau udah dipotong subsidi 7 juta, harganya jadi 11,5 juta aja nih. Jadi menarik banget si Alfa N3 ini, apalagi udah ada boost charge-nya juga ya. Dan selain di Alfa N3, boost charge ini juga hadir di Alfa Servo yang boost charge sama Alfa Q. Nah, Alfa Q ini bedanya sama yang boost charge, dia cuma ada kayak tambahan di suspensinya lebih baru, terus ada warnanya juga lebih beda, terus sama di bagian peleknya.
Oke, okay, itu aja soal Alfa di Gias 2024 ini. Jadi bagaimana menurut lo? Berikan pendapatnya di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzun Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Dadah!